Sejuk. Demikian ungkapan kami saat sampai di sini, dusun yang berada di ketinggian 1.500 mdpl, desa terakhir di gerbang barat pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Di tempat ini pula berdiri dengan megah sebuah karya monumental di akhir masa Kerajaan Majapahit, Candi Cetol. Perjalanan awal menuju kompleks Candi Ceto, kita akan disambut oleh dua arca penjaga yang berada di teras pertama dan kedua, seolah mengucapkan selamat datang kepada para pengunjung. Kepulan asap dupa menyebarkan aroma khas kesakralan di tempat ini. Arca penjaga atau dwarapala di Candi Ceto ini memiliki ukuran yang kecil, dengan sosoknya yang menyerupai manusia dan yaksa. Ikon pengarcaan seperti ini biasanya ditemukan pada masa Kerajaan Majapahit akhir, dan tentu saja berbeda dengan arca-arca dwarapala dari masa Mataram kuno yang biasanya digambarkan sebagai raksasa kembar dengan ukuran yang cukup besar. Candi Ceto pertama kali ditemukan dalam keadaan runtuh pada tahun 1842. Oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama Van der Vlis. Selanjutnya, oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda, dilakukan ekskavasi dan pemugaran pada tahun 1928. Dari hasil pemugaran oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada saat itu, diketahui Candi Ceto memiliki 13 teras dan satu buah bangunan induk. Pada tahun 1978, dilakukan pemugaran besar-besaran oleh pemerintah Orde Baru yang banyak mengubah bentuk dan susunan asli pada Candi Ceto, sehingga menyisakan 9 teras saja hingga saat ini. Perubahan tampak dengan didirikannya beberapa bangunan pendapa yang menghilangkan struktur asli pada Candi Ceto, termasuk dengan menambahkan unsur seni dari Pulau Bali. Seperti yang kita lihat, banyak bangunan gapura yang berbentuk candi bentar. Namun keindahan candi ini masih selalu tampak dengan adanya latar belakang Gunung Lawu yang menaunginya. Setelah melewati halaman candi, kita memasuki teras ketiga, di mana terdapat sebuah bangunan pendapa kecil di bagian kiri kompleks Candi Ceto. Inilah petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, yang merupakan leluhur dari masyarakat Dusun Ceto, atau yang diyakini sebagai juru kunci Candi Ceto. Di tempat inilah dipercaya sebagai tempat moksa Ki Ageng Krincing Wesi, dan disakralkan oleh masyarakat Dusun Ceto. Di dusun ini, masyarakatnya masih menganut tradisi yang cukup kuat, sehingga apabila kita berkunjung di tempat ini, kita wajib mengikuti aturan yang berlaku di dusun ini. Meninggalkan pendapa petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, kita akan menemukan sebuah gapura kecil yang pada dinding bagian kanannya terdapat inskripsi dalam aksara Jawa kuno dengan gaya aksara Majapahit. Inskripsi dalam aksara Jawa kuno ini memuat angka tahun 1397 Saka atau 1475 Masehi. Tahun ini oleh para ahli arkeologi disepakati menjadi tahun pendirian kompleks Candi Ceto untuk bagian bawah. Hal ini didasarkan atas temuan simbol-simbol relief hewan di teras yang lebih atas lagi. Tentunya, dibangun lebih awal dibandingkan dengan teras bagian bawah. Simbol-simbol hewan berupa mimi, katak, dan ketam pada teras selanjutnya ini dibaca sebagai Surya Sengkala, yang diartikan menjadi angka tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya atau diresmikannya Candi Ceto. Selanjutnya, kompleks candi ini mengalami perluasan hingga teras paling bawah pada tahun 1397 Saka atau 1475 Masehi.
Di teras ini, kita juga akan dihadapkan dengan simbol-simbol lain yang disusun di atas tanahnya. Seekor kura-kura raksasa sebagai lambang dari penciptaan alam semesta, dan sebuah falus dari tatanan batu sebagai simbol penciptaan manusia. Surya Majapahit atau sebuah lambang kebesaran dari Kerajaan Majapahit ini bisa kita temukan pada ukiran dua buah batu yang terdapat di sisi kanan dan kiri tatanan relief di atas tanah ini. Menaiki teras selanjutnya, kita akan menemukan panel-panel berelief yang merupakan penggalan dari kisah Mahabharata. Kisah dalam relief ini dikenal dengan nama Sudamala. Kisah Sudamala menceritakan seorang tokoh bernama Sadewa, bungsu dari para Pandawa, yang mampu mengenyahkan kutukan Dewi Uma. Dalam cerita ini, Dewi Uma yang tidak lain adalah istri atau sakti dari Dewa Siwa, dikutuk oleh Dewa Siwa sendiri akibat perbuatan serong. Dengan bantuan Sadewa, akhirnya kutukan yang menimpa Dewi Uma bisa dihilangkan, sehingga Sadewa dianugerahi gelar Sudamala, sang penghilang malapetaka. Dari adanya relief Sudamala ini, akhirnya bisa diperkirakan fungsi Candi Ceto pada masa akhir Majapahit tersebut adalah sebagai tempat untuk mensucikan diri, atau dalam istilah Jawa sering disebut dengan ruwatan. Tradisi ruwatan hingga saat ini masih banyak kita temui di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai sarana untuk membersihkan diri dari noda, kesialan, dan malapetaka. Seperti halnya Candi Sukuh, di sana kita juga dapat menemukan relief kisah Sudamala seperti yang terdapat pada Candi Ceto ini. Memang unik, kedua candi ini memiliki beberapa kesamaan. Selain letaknya yang berdekatan, masa pendirian kedua candi ini yang hampir bersamaan. Tipikal struktur bangunannya pun juga ada kemiripan. Sangat menarik bukan? Lain kali akan kita bahas juga tentang Candi Sukuh. Setelah menapaki tangga demi tangga, kita akan sampai pada pendapa-pendapa hasil pemugaran tahun 1978, di mana pada pendapa tersebut diletakkan sebuah arca di dalamnya. Arca-arca tersebut ditempatkan di dua teras sebelum kita sampai pada bangunan utama pada kompleks Candi Ceto. Akhirnya sampai juga pada tujuan kita, bangunan utama kompleks Candi Ceto, sebuah bangunan induk yang memiliki bentuk seperti pintu gerbang pada halaman pertama Candi Sukuh. Demikianlah, Candi Ceto dan Candi Sukuh memang tidak dapat dipisahkan. Namun dari relief yang masih terlihat, bisa diperkirakan perbedaan mendasar pada kedua candi ini adalah Candi Sukuh dipergunakan untuk peruatan para wanita, sedangkan Candi Ceto dipergunakan untuk peruatan kaum laki-laki. Setujukah teman-teman dengan analogi ini? Sungguh menarik membahas tentang sejarah peninggalan nenek moyang, bukan? Oleh karena itu, marilah kita dukung upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan tradisi pada situs-situs peninggalan leluhur dengan cara kunjungi, lindungi, lestarikan. Salam budaya.